daripada Persatuan Kayan Sarawak, dibantu dari membawa maksud tarian panjang. Dalam tarian ini kita dapat menyaksikan keindahan gerak-geri dari tari suku kaum Kayan di Sarawak. Tarian ini menggambarkan kelemah lembutan seorang wanita Kayan. Pada zaman dahulu, tarian ini dipersembahkan untuk meraih kegembiraan selepas menuai padi. Tetapi pada zaman ini, tarian ini sering dipersembahkan untuk menyambut orang kelemahan, majlis pertunangan, majlis perkahwinan. Tarian ini juga begitu sinonim dengan kaum orang Ulu. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dipersilakan dibantu jai daripada Persatuan Kayan Sarawak dan penarinya Tingang Madang, dipersilakan. Thank you.
Thank you.